what's going on, you guys, and welcome to the launch of Acer Marvel Avengers Infinity War bersama Reza Alkadri di sini, di mana gue bakal nemenin lo nih untuk cari tahu keseruan dari hari ini tuh bakal ada apa aja. Yang pasti kita bakal sama-sama nonton Marvel Avengers Infinity War. Ada produk terbaru dari Acer yang bakal kita tahu juga nih, special untuk Marvel's Avengers Infinity War. Keseruannya banyak banget. Kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman selebriti dan juga influencer yang datang di hari ini. Mau tahu kayak gimana keseruannya? Langsung ikutin gue. Kemarin kan katanya udah nyoba Nitro 5 Thanos Edition. Boleh kasih tahu sedikit nggak sih itu gimana rasanya? Yang pertama itu keren banget sih dari speknya, kemudian juga dari desainnya itu keren banget, men, itu cool parah. Wow. Lo kira-kira jadi siapa nih, Captain America kalau nggak salah? Buka, buka, buka. Oh, coba kita lihat kaosnya kayak gimana? Mr. Herbert Ang dan Corporate Customer Acer yang hari ini juga berkenan untuk hadir tempat ini, kami juga mengucapkan selamat datang jurnalis, blogger, juga tidak lupa satu lagi yang tadi disebutkan, komunitas Marvel Indonesia, dan juga para alliance partner yang hari ini sudah bersedia hadir dari Microsoft, dari JDID, Mandiri. Terima kasih juga untuk semua yang sudah boleh hadir di tempat ini. Acer bekerja bersama dengan Marvel, sebuah brand entertainment yang sangat terkemuka di dunia, untuk menghadirkan edisi limited. Dan di sini ada saudara kembar saya, ada Mike Lewis di sini. What's up? What's up? Oh my god, seru banget filmnya. Without spoilers, no spoilers here. What do you think about the movie? Gimana ya, gimana supaya nggak spoil, it's wow, berat banget sih, like so much happens, like dalam film ini kayak merasa kayak nonton 10 film Marvel. Gimana nih ngelihat kerjasama Avengers Marvel bersama dengan Acer kalau menurut Mas sendiri? Jadi ini dapat dikatakan limited edition, dan jadi semua pecinta Marvel semuanya cepetan grab it fast. Aduh gimana sih kan mau ngomong ya? Banyak yang unexpected tentunya. Visual effects-nya emang the best of the best ya. Kacau, gue suka banget. Oke, kalau buat filmnya sih bagus banget buat ditonton. Benar-benar ngeceritain yang beda, yang udah ditunggu 10 tahun benar-benar enggak ngecewain banget. Oke, terakhir 1 sampai 10 filmnya berapa nilainya? 9. Oke, siap, terima kasih banyak. Dan itu dia guys, keseruan kita ngobrol-ngobrol barengan sama semua orang yang ada di sini di acara launch dari Acer Marvel Avengers Infinity War series. Kalau gitu udah waktunya gue undur diri, terima kasih banyak udah menyaksikan. Jangan lupa cek info-info terbaru dari Acer di website dan di YouTube channel dan social media dari Acer. Reza akan dipamit, sampai ketemu di acara seru berikutnya dari Acer. Bye-bye.